Kampung miliarder di Kuningan, tepatnya di Desa Kabungsari, Kecamatan Ciberem, Kuningan, Jawa Barat, kini telah rata dengan tanah. Rumah sengaja diambrukan oleh sang pemilik sesuai dengan permintaan pemerintah. Hal tersebut lantaran seluruh lahan desa berikut bangunan rumah akan terendam waduk Kuningan. Dilansir Tribunjabar.id, Kepala Desa Kabungsari Kusto saat dikonfirmasi pada Kamis 10 Juni 2021 memberikan keterangan. Penganjuran bangunan rumah warga, kata Kusto, sesuai permintaan pemerintah. Karena seluruh lahan desa berikut bangunan rumah akan terendam lantaran dijadikan waduk. Dasar waduk disebut tak boleh ada bangunan yang tersisa. Hal itu yang membuat warga meratakan bangunannya. Soal perasaan warga, kata Kusto, pasti tidak lepas dari suka maupun duka. Apalagi mereka akan meninggalkan kampung kelahiran ini untuk selama-lamanya. Sejak mendapatkan keuntungan bak ketiban durian, kata Kusto, warga banyak menggunakan uang itu untuk hal-hal konsumtif. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan pembelian unit mobil dan juga motor. Total kendaraan yang dibeli warga sebanyak 300 unit yang didominasi oleh kendaraan berupa motor. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.